yang kita inginkan, terutama Katolik Agus pulangnya dalam kesehatan, sehat lahir sehat batin, kumpul bersama keluarga tercinta. Amin. Dan insya Allah silaturahim akan terus terjalin, terjaga, Amin. terbina, lebih khusus di grup Indonesia Kicau Mandai. Itu saja besar kecilnya Indonesia Kicau Mandai akan terbangun dengan apa, kebersamaan kita mengalir tanpa ada paksaan. Insya Allah saya atas nama pengurus di sini mengucapkan ribuan terima kasih kehadirannya. Di kala kita kesulitan seperti ini, kita masih menyempatkan silaturahim. Terima kasih atas kehadirannya saudara semua, khususnya Kang Agus. Tentu lagi Kang Agus Kang Holik lagi sulit susah untuk persiapan besok, takut ada yang tertinggal. Tapi insya Allah beliau sudah menyampaikan bahwa ke pengurusannya udah selesai semua, alhamdulillah. Ini akhir kata saya atas nama pembawa acara di sini, mohon maaf kiranya ada salah kata, kiranya udah penyampaian udah panjang lebar. Tentunya kita saling memaafkan dan terus berjuang untuk keluarga, berjuang untuk kita juga semua di sini. Dan tentunya juga perjuangan Kang Holik, Kang Agus di Indonesia pun akan terus berlanjut. Itu saja dari saya. Mohon maaf kiranya. Saya tutup akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata dulu Pak Agus. Kata-kata dulu Pak Agus. Dam. Wis. Udahlah, itu saja dari saya. Alhamdulillah, terima kasih saudara Agus. Dan kemudian diminta kesediaannya saudara Holi, karena mereka berdua ini menteri keuangan semuanya. Mereka yang berhubungan dengan keuangan-keuangan Pak Holi. Saudara di Indonesia memang saudara saya. Tapi saudara saya di sini sampai zaman semua sudah saya anggap saudara kita. Di saat saya ada karantin pun saya akui, saudara IKM pun yang banyak juga mengunjungi saya, memberi kabar apa kabar. Terima kasih kepada mama, mami, kepada semuanya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pesan kami kepada grup IKM, saya bangga. Terus terang saya bangga, walaupun saya telah memegang amanah mungkin 2 tahun dalam perbendaharaan. Saya pun meminta maaf apabila dalam amanah yang saya pegang ada keikutsertaan walaupun 1 senkah, 1 ringgitkah pada diri saya. Saya memohon maaf dan minta keikhlasannya. Terus terang amanah memang berat. Saya juga bangga kepada pengurus-pengurus yang telah merelakan waktunya, seperti Mas Baes, Mas Kus. Kita ini tidak ada yang menggaji, nggak ada yang digaji, betul. Itu kita spontanitas seperti ini tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Betul, saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Di sisi lain, saya dengan Agus balik ke kampung, bukannya kami ingin bersenang baik di KKM diri. Baik, itu yang saya dari dulu itu saya berapa kali ngomong sama Mas Malik juga. Ayolah kita buka admin yang baru, jangan saya. Mungkin Mas Gigi yang selalu upload sendiri, dia punya cerita atau apa, kalau yang pandai seperti Mas Sohid. Monggo. Sama aku sama Pak Kolek, saya minta maaf kalau saya sering bercanda di video. Kawanmu lagi ngomong. ulang lagi. dari saya ya. Terutama untuk sama Agus sama Mas Wali, kadang di WhatsApp itu suka baybon bercanda ya. Kalau ada kata-kata kan, kalau sering-sering sama Agus lah kurang begini. Yang ya lah bercanda seperti itu kalau saya mau maklumi, kita boleh merasa dekat ya, kalau iya. Bercanda itu. Kalau kita orang tidak bercanda terus terang. Pada kesempatan kali ini diberi kesempatan untuk berkumpul bersama-sama, walaupun dalam acara perpisahan. Di sini saya sebagai anggota Kicau Mania yang
selama ini sudah ikut bernaung di bawah bendera IKM. Saya merasa bangga kepada saudara kita ini yang sudah mau balik ke Indonesia, saudara Agus dan Mas Oleg. Bila nanti dalam keorganisasian saya ada hal-hal yang mungkin saya tidak paham, sudilah kiranya saya nanti merepotkan panjenengan berdua, saya korek-korek informasinya macam mana untuk ada hal-hal untuk antisipasinya seperti apa. Karena terus terang saja saya masih nol dalam berorganisasi. Kemudian syukur alhamdulillah beliau berdua walaupun sudah mau pulang masih istilahnya masih memikirkan keadaan IKM dan memberikan saran-saran yang bagus sekali. Mungkin memang benar. Kami selaku pengurus di sini berunding antara pengurus ketua, wakil ketua, ada sekretaris juga dan pribadi juga Kang Agus. Dan alhamdulillah saya untuk meminta kesediaan Kang Rojikin untuk membantu di organisasian kebendaharaan. Alhamdulillah Kang Rojikin itu mau dan insya Allah bersedia. Tentunya di sini Kang Walik sudah merasakan berorganisasi itu seperti apa. Itu sekarang yang hikmahnya mengarahkan organisasi seperti apa. Sekarang begini, pengalaman Kang Walik di sini, yakin begitu pulang ke Indonesia beliau ini akan banyak kecil besarnya anak yang udah luar biasa. Begitu balik capeknya. Oke, langsung melihara burung masa sekedar sedikit cinder hati tidak ada yang lain. Silakan. Pak ketua. Oh, gambar. Pak ketua di sini. Oke, ngapain lah, Pak? Gambar, Pak. Mau berdiri mau ini? Berdiri. Bagus. Terima kasih kepada teman-teman semuanya ya. Semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Semuanya. Amin. Ini sini belakang ada kamera. Semua lu boleh. Kumpul saja lah, Mas. Kang Agus. Kami hanya yang ambil sini nih. Yang lebih cantik lagi. Hanya ucapan terima kasih aja begitu. Keadaan membaik, karena silaturahim akan terus terjalin. Kang Agus, Kang Olik, selamat di perjalanan sampai tujuan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Ya kana Ya Allah ya Rahman ya Rahim innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa bil khusus kam khadisam kerjasari wajiyadatan fir ilmi wa barakatan fir rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najati minan nari wal afa indal hisab. Rabbana la tudzi qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah la
haula wala quwata illa billahi aliyyil azim. Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billahi aliyyil azim. Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billahi aliyyil azim. Qul khusus kan kalau ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة